Makanya pertama kali mikrofon masuk ke Masjidil Haram, ulama-ulama Saudi Arabia sangat saklek, sangat kaku. Enggak boleh pakai mikrofon, karena mikrofon bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Yang mengharamkan itu didatangi oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy'ari, ulama besar Al-Azhar. Datang dia, dijumpainya ulama yang mengharamkan itu. Wahai Tuan Syekh, ya, kamu yang mengharamkan mikrofon, betul. Kebetulan Tuan Syekh itu sedang baca Quran pakai kacamata. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'ari, "Hadza mukabbirus saud wa hadza mukabbirus surah." Ini pembesar suara, ini pembesar gambar. Kenapa ini halal, kenapa itu haram? Kok dipakai kok? Kurang akan minum ya, Kak? Islam tidak bertentangan dengan kemodernan.